13 ketua setiausaha kementerian termasuk ketua setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Datuk Seri Muhammad Mentek menerima suntikan vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech hari ini. Datuk Seri Muhammad menerima suntikan dos pertama vaksin berkenaan kira-kira pukul 11.30 pagi tadi di Putrajaya dan akan menerima suntikan dos kedua pada 25 Mei ini. Beliau turut melalui beberapa stesen termasuk saringan gejala, suhu dan stesen pemantauan sepanjang penerimaan suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Ya, nasihat saya pada netizen lah, khususnya yang mereka yang belum lagi melalui proses vaksin ni, supaya janganlah mengeluarkan kenyataan-kenyataan negatif tentang vaksin. Sebab apa, dikhawatiri ini akan mempengaruhi rakyat kita sendiri, yang mana mungkin mereka berdasarkan pada maklumat yang tidak betul, tidak sahih itu, mungkin mereka tidak ada keyakinan untuk mendapatkan vaksin. Memasuki hari ke-71 semalam, program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bermula sejak 24 Februari lalu merekodkan 914,663 individu menerima suntikan vaksin.